Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Yahya Ali berkata, kerjasama yang erat perlu dijalinkan antara badan perundangan dan badan kehakiman negeri kerana ia saling berkait antara satu sama lain. Ya, lawatan ini merupakan lawatan kerja untuk pertama sekali untuk membina hubungan yang lebih erat antara badan perundangan dengan apa ni badan kehakiman. Kerana dua institusi ini sebenarnya saling kait mengait. Badan perundangan menggubal undang-undang dan badan judicial dia mentafsir dan juga melaksanakan undang-undang. Jadi dalam bawah kajian baru sekarang ini, insyaAllah kita akan bergerak lebih jauh ke hadapan bagi memastikan institusi yang berkait dengan kepentingan umat Islam khususnya yang melibatkan pada ini undang-undang dan juga pelaksanaan undang-undang di peringkat mahkamah dapat diadakan sebaik-baiknya. Lawatan pada hari ini kita bawa sama Adalia Berhormat supaya isu-isu yang kita bincang tadi dapat dibawa dalam sidang dewan, mana yang kita rasa perlu disegerakan akan disegerakan dan insyaAllah kita akan bekerjasama dalam kedua pihak. Dan pada masa yang sama kita juga mendengar rintihan ataupun isu-isu yang disebutkan tadi lah, isu yang melibatkan soal apa nama ni kemudahan dan juga infrastruktur di apa nama ni dalam mahkamah syariah. Jadi dalam masa yang sama kita bercakap soal isu pelaksanaan undang-undang syariah secara lebih menyeluruh. Tetapi pada masa juga kita juga perlu apa nama ni menjaga kebajikan mahkamah supaya dapat dipandang lebih tinggi lah oleh masyarakat, kerana ini melibatkan soal bagaimana kita menguruskan isu-isu penting dengan suasana persetaraan yang lebih baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pertemuan bersama Ketua Hakim Syar'i di Bilik Mesyuarat Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu.